يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan di acara daurah fikih ini yang insyaallah taala sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pembahasan kita adalah mengkaji kitab Ad-Durar Al-Bahiyah fil Masail Al-Fiqhiyah karya Al-Imam Al-Mutafannin Al-Allama Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad Al-Syaukani Al-Yamani rahimahullahu ta'ala. Suatu hal yang kita semua mengetahuinya akan pentingnya tafaqquh di dalam agama. Seorang memperdalam fikihnya di dalam agama. Dan ini merupakan fardu kifayah terhadap umat. Fardu kifayah artinya kewajiban yang gugur apabila sudah ada sebagian dari umat yang menegakkannya. Dan mempelajari fikih ini tentunya dilihat keadaan dan keberadaannya. Kalau dia di sebuah negara, maka fardu kifayah ada dari penduduk negara itu yang menguasai fikih dalam agama. Ini penguasaan secara umum terhadap ilmu fikih, penguasaan secara keseluruhan. Kalau dia di sebuah tempat, maka dilihat kalau tempat itu memerlukan pada segala sudut dari fikih, maka juga menjadi fardu kifayah atas mereka. Dan juga dimaklumi dari pembahasan-pembahasan fikih itu, ada ilmu yang wajib ain untuk dipelajari, dan ada ilmu yang dia mustahab untuk dipelajari. Ada ilmu yang wajib ain untuk dipelajari. Itulah ilmu-ilmu yang mengangkat kewajibannya. Dari pembahasan fikih, ya dia harus tahu bagaimana cara sholat. Dan dia melakukan sholat dalam sehari 5 waktu. Tentunya untuk sholat ini harus berwudu. Maka dia wajib mengetahui bagaimana cara berwudu. Ketika dia berwudu, ada hadas. Bagaimana cara dia mensucikan dirinya dari hadat itu dengan cara berwudu atau dengan cara mandi kalau dia hadatnya hadat akbar. Kalau tidak ada air untuk berwudu atau untuk mandi, apa yang harus dia lakukan? Dia wajib mempelajari hukum tentang tayamum. Ya. Demikian pula perempuan yang ada kebiasaan bulanan, dia wajib mengetahui hukum-hukum seputar haid. Dan di ketika dia memiliki harta dan telah mencapai nisabnya, maka dia wajib untuk mempelajari hukum-hukum seputar zakat. Apalagi dia adalah orang yang berdagang.
Ada sebagian dari pembahasan zakat yang wajib dia pelajari. Demikian pula masuk di bulan Ramadan, dia wajib mengetahui hukum seputar puasa. Dia punya kemampuan untuk menunaikan ibadah haji, dia wajib mempelajari hukum-hukum seputar ibadah haji. Dan ada sebagian hal terkait dengan orang-orang tertentu. Ya. Dia misalnya adalah orang yang menjadi panutan di tempatnya, orang berhukum kepadanya, maka dia wajib untuk mempelajari tentang fikih dan hukum-hukum Islam, hukum-hukum peradilan. Ya. Dia ditugaskan untuk menangani masalah pernikahan di sebuah tempat, maka dia wajib untuk mendalami fikih tentang nikah itu. Dan demikian seterusnya. Maka mempelajari ilmu fikih ini adalah hal yang sangat penting sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun liyatafaqahu." Andai kata dari setiap firqah itu ada sekelompok orang yang mereka ini tetap duduk untuk belajar tafaqquh. Dan mereka nanti akan memberikan peringatan kepada kaumnya. La'allakum yahdarun, supaya mereka mengambil peringatan. Maka ada sekelompok manusia yang wajib untuk tafaqquh dalam agama. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah akan membuatnya faqih di dalam agama. Dia akan dibuat faqih di dalam agama. Iya. Dan di dalam hadis Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hasada illa fitnataini." Tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Hasad adalah hal yang diharamkan. Tapi dalam dua perkara tidak ada masalah seorang hasad di situ. Salah satunya, "Wa rajulun ataahu Allahul hikmah." Seorang lelaki yang Allah berikan padanya hikmah. Ya, dalam sebuah riwayat diberikan padanya fikih. Ya. Diberikan padanya fikih. "Fahuwa yu'allimun nasa bihi wa yaqdi bihi." Maka dia mengajarkan manusia dengan fikih itu dan berhukum dengannya. Dan banyak lagi nas-nas dari Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya mempelajari fikih di dalam agama. Dan dia adalah sebuah perkara yang sangat dianjurkan dan diterangkan manfaat dan kebaikannya untuk umat. Karena itu ditulis buku-buku khusus, ya, tentang keutamaan mempelajari fikih ini. Bukan fikihnya, tapi keutamaan mempelajari fikih ini. Ada buku-buku khusus yang ditulis. Di antaranya adalah kitab Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala, Al-Faqih wal Mutafaqih. Iya. Kitab yang sangat luas menjelaskan tentang hal itu. Demikian pula disinggung oleh Ibnu Abdul Barr jumlah yang sangat banyak di dalam kitab beliau Jami' Al-Ilm wa Fadlihi. Bayan Al-Ilm wa Fadlihi. Dan banyak lagi buku yang ditulis oleh para ulama menjelaskan tentang keutamaan mempelajari fikih. Dan mempelajari fikih ini, khususnya di masa ini, keharusan untuk mendalaminya dan menguasainya lebih penting lagi. Di mana banyak dari kaum muslimin yang luput untuk mempelajari dan memahami hal-hal yang sebenarnya sangat prinsip di dalam agamanya, tidak boleh untuk tidak dia ketahui. Iya. Apalagi tuntutan dari kehidupan ini, perkembangan zaman dan banyaknya fitnah, ini menuntut setiap muslim dan muslimah
untuk lebih paham akan agamanya. Ya, di samping banyaknya syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan, dan pemahaman-pemahaman yang keliru yang tersebar di tengah kaum muslimin, maka sangatlah wajib atas setiap muslim dan muslimah untuk mendalami agamanya. Mendalami agamanya. Dengan mempelajari ilmu fikih ini, seorang hamba akan melihat keindahan Islam itu. Bagaimana indahnya Islam tersebut. Dan dengan mempelajari ilmu fikih ini, dia akan tergolong kepada hamba-hamba yang beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah. Sebab dia beribadah dibangun di atas dasar ilmu dan sumber pengetahuan. Dengan tafaqquh mempelajari fikih ini, seorang akan pandai menimbang mana yang maslahat dan mana yang merupakan madarrah, merupakan bahaya. Dan ini termasuk kandungan terpenting di dalam mempelajari fikih yang banyak orang yang lalai darinya. Iya. Dan ini mungkin saya akan banyak tekankan nanti di sela-sela pembahasan. Sebab sebagian dari ikhwah kita, ya, apalagi yang pemula, kadang memahami bahwa fikih itu bagaimana dia mengenal sebuah masalah beserta dalilnya. Ya. Betul, itu adalah fikih. Dan itu mungkin yang akan kita tekankan. Ya. Tapi ada hal yang sangat penting yang harus dipahami dalam mempelajari fikih. Di mana seorang memahami masalah-masalah tersebut dengan dalil-dalilnya, kemudian dia bisa menghubungkan maksud syariat di dalam pensyariatannya. Iya. Ini poin yang sangat penting untuk dimengerti. Dan tidak boleh seorang menjawab sebuah pertanyaan kalau dia tidak bisa menghubungkan antara masalah dengan dalilnya, dia gandengkan hukum tersebut dengan maqasidus syariah, maksud-maksud syariat. Ya. Jelas ya? Saya katakan tidak boleh dia menjawab pertanyaan kalau dia tidak mengerti tentang maqasidus syariah. Kenapa? Ya. Inilah letak ketergelinciran. Ya. Dan ini letak kebingungan orang-orang awam melihat alim. Seorang alim ditanya dengan pertanyaan yang sama, tapi jawabannya berbeda. Jawabannya sama, apa pertanyaannya sama, tapi jawaban alim apa? Berbeda. Kenapa bisa berbeda? Ya. Orang yang awam kadang berjelek sangka kepada si alim. Namun dia enggak mengerti bahwa si alim ini punya ilmu yang enggak mungkin dia mengetahui di tingkatan dia sekarang. Dan dia belum mempelajari ilmu agama itu. Jelas ya? Sebab ada kadang sebuah masalah, ya, dilihat dari sebuah maksud syariat, maka dia jawabannya harus begini. Dilihat kepada maksud syariat yang lainnya, maka jawabannya harus begini. Ya, jawabannya harus begini. Ya. Ini letak pentingnya seorang mempelajari fikih dan menghubungkannya. Ya, memahami fikih itu sambil mengerti maqasidus syariah di dalam penerapan fikih itu. Kemudian pembahasan fikih ini sangat penting sekali pembahasannya. Kita membahas secara tuntas, tidak mengambil sepotong-sepotong. Iya. Kita mengambil misalnya, oh, saya ingin belajar kitab thahar dan salat saya. Iya. Atau dia hanya baca bab ibadah saja, thahara, salat. Salat sudah masuk dalamnya jenazah. Kemudian zakat, puasa, haji. Itu saja yang ingin saya pelajari. Iya. Yang lainnya tidak. Beda antara orang yang mempelajari bab ibadah saja, ya, dengan orang yang mempelajari seluruh dari fikih itu. Sebab yang dibahas dalam fikih itu ada 4 pembahasan. Yang dibahas dalam ilmu fikih ada 4 pembahasan. Yang pertama adalah fikih ibadat. Fikih ibadah yang pertama. Dibahas tentang fikih ibadah. Yang kedua ada namanya fikih al-mu'amalat.
fikih al-mu'amalat. Yang ketiga ada namanya fikih al-munakahat. Ya. Yang keempat ada namanya fikih al-janayat wal-aqdiyah. Ini empat pembahasan fikih. Fikih ibadah terkait dengan ibadah. Setelah yang kita terangkan tadi. Ya. Mulai dari sholat. Karena membahas sholat, para ahli fikih membahas sholat. Ya, sholat dimulai dengan apa? Taharah. Karena itu didahului dengan apa? Taharah sebelumnya. Setelah sholat, zakat. Setelah zakat, puasa. Setelah puasa, haji. Ya, sebagian ahli fikih memasukkan pembahasan jihad setelah haji. Kenapa? Sebab mereka pandang pembahasan jihad itu lebih tepat kaitannya dengan ibadah. Sebab dia adalah ibadah yang sangat agung. Iya. Karena itu kalau kita baca di dalam madhab Hanabila, bab jihad itu setelah apa? Pembahasan haji. Kalau Imam Syaukani di sini, bab jihad beliau akhirkan di akhir kitab. Iya. Beliau akhirkan di akhir kitab. Beliau tutup dengannya masalah peradilan, hukum. Iya. Sebab beliau melihat pembagian jihad ini, pembahasan tentang jihad ini tidak terkait dengan ibadah secara murni. Tapi ada hukum-hukum lain yang harus diketahui. Dan dia adalah hal yang merupakan puncak agama seorang hamba. Di antara puncak agama seorang hamba. Ya, karena itu beliau akhirkan pembahasannya. Ini fikih ibadah. Yang kedua ada namanya fikih mu'amalat. Di fikih mu'amalat inilah dibahas tentang jual beli. Dibahas tentang riba. Ya. Dan beraneka ragam muamalah di dalamnya, ya, akad-akad yang terdapat di dalam muamalah, apakah itu akad tabarruat atau akad mufawadat, ya, ataupun yang lainnya. Ya. Di dalam pembahasan muamalah ini ada dibahas tentang sistem sewa menyewa, sistem gadaian, masalah assalam, ya, dan pembahasan-pembahasan yang lainnya. Kemudian di dalam munakahat dibahas tentang masalah nikah. Ya, bagaimana hukum-hukum nikah itu. Kemudian siapakah yang boleh nikahi, siapa yang tidak boleh dinikahi. Ya. Kemudian dibahas tentang talak. Dibahas tentang rujuk dari talak. Kemudian kalau terjadi talak, nafkah ditanggung oleh siapa. Dan ketika seorang menjadi suami istri, siapa yang menanggung nafkah. Karena itu ada pembahasan nafakat. Pembahasan tentang nafkah. Ya. Dibahas juga di dalam bab nikah. Tentang ar-rida. Menyusui. Sebab dari hasil pernikahan ada anak. Ya. Kemudian tentang siapa yang dinikahi. Dilihat walinya. Terkait dengan itu. Dibahas juga tentang masalah al-khabana. Siapa yang mengasuhnya. Ini pembahasan-pembahasan terangkai di mana? Di kitab nikah. Di kitab Al-Janayat dan Al-Aqdiyah dibahas tentang hukum-hukum hudud. Iya. Dibahas tentang hudud dan penerapan hudud itu. Ada had terhadap orang yang mencuri. Ada had terhadap orang yang minum khamar. Ada had terhadap al-muharif, orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Ada had terhadap al-qadhaf, orang yang menuduh. Orang baik-baik dituduh berzina. Ada had terhadap pezina. Iya. Ini pembahasan hudud. Dan pembahasan aqdiyah ini pembahasan peradilan. Bagaimana pengadilan itu? Bagaimana hukum-hukumnya? Siapa yang berhak menjadi seorang qadhi? Ya. Dan pembahasan seputar peradilan ini pembahasan yang ya, kurang tersentuh. Padahal dia adalah pembahasan yang penting sebenarnya kalau seorang masuk dan memperhatikan kandungan pembahasannya, maka ini akan melengkapi pemahamannya di dalam pembahasan-pembahasan fikih yang telah lalu. Maka ini secara global pembahasan fikih yang akan kita bahas di dalam buku ini. Iya. Yang kita akan bahas di dalam buku ini. Nah harusnya setiap yang namanya salafi, iya, mereka punya ihtimam untuk menguasai ilmu itu di semua sudut dan cabangnya. Ya, sebab dari semenjak dahulu as-salafiyun merupakan rujukan di dalam hal ini.
Mereka adalah rujukan di dalam hal ini. Tidak kita ketemukan satu buku pun dari buku para a'immatus salaf, kecuali mereka membahas agama itu secara lengkap. Membahas agama secara lengkap. Perhatikan misalnya Sahih Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya bukan fikih. Ya, di dalam pengertian fuqaha saja yang beliau bahas, bahkan fikih dalam pengertian umum. Beliau kaji masalah iman, masalah akidah, masalah ilmu, ya, termasuk dengan sunnah, masalah tauhid dan selainnya dari masail yang dibahas di Sahih Al-Bukhari. Demikian pula Imam Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Demikian pula para a'immah yang lainnya, lengkap pembahasan-pembahasan mereka. Ya. Karena itu seorang salafi hendaknya dia berusaha untuk mendalami agama itu secara keseluruhan. Dan ini perintah Allah kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian semua ke dalam Islam secara apa? Secara sempurna. Ya. Dan mempelajari ilmu fikih memang perlu waktu. Perlu waktu yang lama. Dan itu adalah hal yang dimaklumi. Sebab pembahasannya sangat banyak. Ya. Pembahasannya sangat banyak. Maka di sini saya akan memberikan metode bagaimana seorang itu punya metode di dalam belajar fikih supaya mudah dia mempelajari fikih. Iya. Tidak seperti fenomena yang kita banyak saksikan. Ya, sejumlah dari ikhwah kita, kadang ada yang sudah ngaji sudah 10 tahun Masya Allah. Ada yang sudah 15 tahun. Iya. Dia ditanya, pembahasan apa yang sudah diikuti? Pengajian apa yang sudah diikuti? Ya. Dia menjawab, Kitabut Tahara. Ya. Ada yang sudah pernah ikut sifat sholat Nabi. Ya. Ataupun kadang masalah puasa. Tapi hal-hal yang lainnya kadang tidak tersentuh. Ya. Dan ini adalah kekurangan yang sangat tidak terpuji. Harusnya kita semua berusaha untuk menutupinya. Maka seorang harus punya metode di dalam hal ini. Bagaimana dia punya metode belajar? Saya akan menerangkan metode para a'immah di dalam menanamkan ilmu fikih. Tapi sebelum saya terangkan hal ini, saya ingin memberikan anjuran kepada setiap ikhwah. Sebab saya tahu banyak dari ikhwah kita kadang ya masalah semangat punya semangat. Ya. Tapi waktunya yang kadang ya habis di kegiatan yang lainnya. Nah, makanya seperti ini harus mengatur programnya. Ya. Saya sudah gambarkan tadi fikih tadi terbagi 4. Ya, sekarang di tahun ini dia mendalami fikih apa dulu? Ibadah. Di pembahasan ibadah dia bagi saja. Misalnya ibadah ada 5 pembahasan. Masalah taharah, masalah sholat, masalah zakat, masalah puasa, masalah apa namanya? Haji. Hah? Masalah haji, 5 pembahasan. Dia berusaha menekuni 5 pembahasan ini. Ya. 1 tahun ini yang dia tekuni. Belum cukup 1 tahun, tahun depannya itu lagi yang dia baca. Dia ulangi. Ya, tapi tahun berikutnya dia harus ganti metode, ganti pembahasan lain. Dia harus menarikkan dirinya untuk mempelajari pembahasan yang lainnya. Dia pindah ke fikih muamalah. Pindah ke fikih muamalah. Demikian bagi siapa yang kurang mempunyai waktu. Dan di sini di acara daurah ini, ya, dan mungkin saya tidak berlebihan, ya, kalau saya katakan sebab saya hanya mengucapkan apa yang saya ketahui sesuai dengan pengetahuan saya dan para asatidz lain juga, ya, mungkin acara kita ini membaca, mengadakan daurah fikih dari awal sampai akhir sekaligus dalam satu daurah ini mungkin pertama kali, ya, untuk di kalangan kita. Nah, alhamdulillah untuk pelajaran fikih ini, kebiasaan seperti ini di halaqah-halaqah para ulama kita di negeri-negeri yang mereka berada, itu adalah hal yang ada dan mereka adakan, mereka selenggarakan di acara-acara daurah. Iya. Dan ini harusnya kita kembangkan. Harusnya kita kembangkan dan kita tanamkan di dalam diri kita. Maka ini adalah materi pemula. Iya, di dalam pembahasan fikih ad-durar al-bahiyah. Iya. Cara ringkasnya menggambarkan bagaimana metode para ulama, ya, di dalam mengkaji ilmu fikih mungkin sangat indah kalau saya beri contoh.
seperti yang banyak dipercontohkan oleh para ulama kita. Kata para ulama, Ibnu Qudamah menulis 4 buku. Ya. Kata Syekh Abdul Razzaq Al-Afifi, ya, 4 buku ini beliau tulis. Buku yang pertama untuk tingkatan SD. Ya, beliau bahasakan ya dengan bahasa masa beliau. Buku yang kedua adalah untuk SMP. Buku yang ketiga untuk SMA. Dan buku yang keempat adalah untuk tingkat kuliah. Ya. Untuk tingkat kuliah. Buku yang pertama adalah Umdatul Fiqh. Ini buku Ibnu Qudamah. Materi yang paling ringkas tentang fikih, beliau hanya simpulkan pendapat yang terkuat di mazhab Hambali. Ya, kesimpulan saja. Jelas ya? Ini Umdatul Fiqh. Buku yang kedua adalah Al-Muqni'. Buku yang kedua adalah buku apa? Al-Muqni'. Juga masih karya Ibnu Qudamah. Beliau simpulkan dan beliau sebutkan qaul, pendapat. Ya. Dan di buku Al-Kafi, di buku yang ketiga, beliau meningkat lagi. Ya. Beliau menyebutkan 2 qaul. Jelas ya? Menyebutkan 2 qaul, kadang aqwal. Ya, tapi masih di dalam mazhab Hambali. Dan di buku yang keempat, beliau menyebutkan semua aqwal di dalam mazhab Hambali sekaligus aqwal di mazhab yang lainnya. Itulah yang disebut fikih muqarana. Jelas ya? Ini 4 tingkatan. Ya. Bagaimana beliau menata sedemikian rupa? Ya, sekarang datang pemula, dia ingin mempelajari ilmu fikih, baru dia mempelajarinya. Ya. Dia masuk di dalam pembahasan menyentuh kemaluan. Ya. Apa hukum menyentuh kemaluan? Batal wudu atau tidak? Oh, ada 10 pendapat dalam masalah ini. Ya. Pendapat yang pertama adalah ini. Oh, di dalam pendapat ini Imam Malik punya 3 pendapat misalnya. Wah. Kapan mau selesainya? Iya kan? Dan yang pemula baru belajar seperti ini sudah pening kepalanya. Ya. Nah. Karena itu dimulai dengan ringkasan-ringkasan. Diberikan ringkasan-ringkasan. Ya. Terus terang memang kadang di sebagian pelajaran kita kadang menguraikan pendapat karena kadang sebagian masyarakat di dalam masalah tersebut memang ada beberapa pendapat. Jadi diuraikan karena memang sudah tersebar pendapat itu. Ya. Tapi ini bukan di pembahasan untuk tingkat apa? Tingkat pemula. Ya, tapi dia adalah pembahasan di keadaan tertentu atau tingkat setelahnya. Jelas sampai sini? Ya. Tapi kalau dia ingin pemula, dia memulai dari mukhtasarat, ringkasan-ringkasan. Ya, inilah ringkasan. Di antaranya yang paling indah dan paling mudah dipahami ringkasan Imam Ash-Shawqani. Ad-Durar Al-Bahiyah. Ya. Dan setiap ulama di berbagai madhab, di 4 madhab, semuanya punya ringkasan fikih. Punya ringkasan fikih. Ya. Di madhab Hambali misalnya, ya, berhubung karena memang kebanyakan guru-guru kita mengajarkan buku dari madhab Hambali, ya, ringkasan fikih mereka banyak sekali. Di antara yang paling masyhurnya dan paling bagusnya seperti kitab Akhtarul Mukhtasarat karya Ibn Balban. Ringkas sekali, ya, detail pembahasan fikihnya. Dan beliau hanya meringkas, tidak menyebut dalil. Ya. Jelas ya? Tidak menyebutkan dalil. Dia masuk di pembahasan wudu. Syarat wudu ada 8. Dia sebutkan. Ya. Furudul wudu, rukun-rukun wudu ada 6. Dia sebutkan. Jelas ya? Jadi ini mudah bagi pemula. Ya. Dia ingat 8, 6. Masuk di sholat, rukun sholat ada 14. Ya. Kewajiban sholat ada 8. Misalnya. Sehingga mudah dia memahaminya. Ya. Jelas ya? Mudah dia memahaminya. Maka inilah mukhtasarat, ringkasan-ringkasan fikih. Ya, ringkasan fikih cukup seorang mengetahui kesimpulan dalilnya. Kesimpulan dalilnya. Kan begitu? Sebab yang ingin diamalkan adalah apa? Yang mana yang mau diamalkan? Uraian pendapat para ulama atau kesimpulannya yang diamalkan? Kesimpulannya. Adapun uraian pendapat para ulama, itu di kelas tertentu yang membahasnya. Iya. Ada pembahasannya. Tapi bagi seorang yang
ingin tafaqquh cukup di tahap pertama dia mengerti setiap masalah itu ya dengan dalilnya, dia mengerti kesimpulannya dengan dalilnya cukup ya. Itu pun mukhtasarat, ada yang sangat ringkas, ada yang ringkas tapi sebenarnya meluas ya, dalam artian tidak ada satu masalah pun kecuali dia sebutkan. Sampai kadang masalah kita tidak terpikir pun dia terangkan di ringkasan. Ya. Diterangkan di ringkasan. Jelas ya? Ya. Kadang tidak terpikir pun diterangkan di ringkasan. Misalnya ya tentang orang yang berwudu. Ya. Tumbuh bulu rambutnya di matanya. Ya. Misalnya. Jelas ya? Di pembahasan aja. Tumbuh bulu rambut di matanya. Kalau rambut ini dicabut, apakah dia masuk dalam orang yang menghilangkan rambut? Ya. Ini sebenarnya sudah di pembahasan yang luas, tapi dimasukkan juga di ringkasan oleh sebagian para ulama kita. Jelas ya? Maka ringkasan-ringkasan juga, ada ringkasan yang sangat pemula. Ya. Itu bagus untuk dipelajari. Ada ringkasan yang pertengahan. Dan kelihatannya Imam Syaukani di sini Darul Bahiyah beli sifatnya pertengahan saja. Iya. Pertengahan ringkasan beliau. Dan ini ringkasan yang sengaja saya pilih sebab siapa yang membaca buku ini, sekedar dia baca, dia mengerti kesimpulannya dengan dalilnya, maka itu Masya Allah sudah merupakan pondasi yang sangat kuat baginya dalam ilmu fikih. Sudah merupakan pondasi yang sangat kuat baginya dalam ilmu fikih. Ya, karena itu dari awal pertemuan ya saya menyampaikan kepada ikhwah saya, jangan dituntut untuk menyampaikan masalah ada pendapat lain atau ada pendapat ini, pendapat itu. Tidak. Saya hanya membaca ucapan beliau. Kemudian saya akan terangkan dalilnya. Kalau apa yang beliau kuatkan dalam ringkasan ini tidak kuat, maksudnya ada pendapat lain yang kuat, saya akan terangkan pendapat yang lebih kuat daripada itu. Kalau beliau membangun sebuah masalah di atas hadis yang lemah, maka saya akan terangkan kelemahan pendalilan beliau. Dan kita akan terangkan apa yang mendapat yang harusnya kita pegang. Jelas ya? Nah, kalau sifatnya seperti ini ringkasan, maka mempelajari fikih itu juga tidak cukup dengan satu ringkasan. Ya, setelah Durrul Bahiyah harus ada lagi buku-buku yang lainnya kalau memang ingin apa? Ingin lebih kuat. Dan itulah fungsinya seorang mengulangi ilmu. Hari ini berlalu di Durrul Bahiyah. Besoknya dia baca Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Ini juga ringkasan Masya Allah. Ya. Bagus sekali. Ya, mungkin suatu saat kita akan kajikan apakah di Daurah Fikih setelah ini ataupun di tempat yang lainnya. Iya. Ini ringkasan yang bagus juga. Dia ulangi lagi, dia baca Akhtarul Mukhtasarat. Ya. Kalau misalnya dia di orang Indonesia misalnya, ya. Misalnya dia baca matan Abu Syuja. Ya. Dari matan-matan fikih dalam mazhab Syafi'iyah, itu tidak ada masalah. Ingin baca matan-matan tidak ada masalah. Yang jelas maksud dari mempelajari fikih itu dia mengerti masalah dengan apa? Dengan dalilnya. Maka di sini muncul mungkin satu pertanyaan. Kalau begitu kita bermadhab apa? Hah? Apa madhab yang kita pegang dalam mempelajari fikih? Ya. Dimaklumi ada 4 madhab terkenal. Ada madhab apa? Hambali. Ya, kita mulai dari yang paling tuanya. Ada madhab Hanafi. Kemudian ada madhab Maliki. Kemudian ada madhab Hanbali. Syafi'i. Kemudian ada madhab Hanbali. Jelas ya? Ini 4. Madhab yang terkenal. Walaupun ada madhab yang lainnya. Ada madhab yang lainnya. Seperti madhab Zahiri. Seperti madhab Sufyan. Ya. Nah. Dan Laits Ibn Sa'd juga dikatakan beliau punya fikih. Dan bahkan menurut Imam Syafi'i, Abdullah bin Wahab Al-Layth bin Sa'ad itu lebih faqih dari Imam Malik. Lebih faqih daripada Imam Malik. Yang jelas yang terkenalnya 4 madhab ini. Ya. Tamadhub, ya, membaca di buku madhab, itu tercela kalau dia baca untuk fanatisme. Celaannya. Ya, dia tercela kalau apa? Dia baca untuk fanatik. Madhab ini berkata A, dia ikut A saja. Tidak tahu apa dalilnya. Jelas ya? Ini yang disalahkan oleh para ulama. Ini yang dibid'ahkan oleh para ulama. Ya.
Jadi harus diketahui, para ulama kita yang berbicara tentang tidak boleh bermadhab, tidak boleh ini dan seterusnya, mereka maksudnya mengarah ke sini. Ya. Hal-hal yang dengannya seorang itu menjadi fanatik, mengambil suatu tanpa dalil, ikut-ikutan taklid, ya. Maka itu adalah hal yang tercela. Tapi kalau dia memakai madhab untuk tertib ilmi, ya, sebagai tertib ilmi tidak ada masalah. Ya. Kan seorang perlu tertib ilmi kan? Ya atau tidak? Perlu tertib ilmi. Ya. Jelas? Dia buka misalnya pembahasan sholat. Di madhab Hambali, ya, dikatakan rukun sholat ada 14. Ya. Besoknya dia baca madhab Syafi'i. Ya ternyata Syafi'i enggak sampai 14. Atau mungkin lebih. Ya. Di pembahasan adhan, di madhab ini adhan ada 17 kalimat. Di madhab yang lainnya 19 kalimat. Ya bingung dia. Yang mana yang benarnya? Kan begitu. Tapi kalau dia baca satu madhab, dibangun di atas hal itu, untuk tertib fikihnya, itu tidak ada masalah. Supaya, sebab, apalagi pemula, ya pikirannya itu tidak boleh bercabang-cabang. Dia harus dibangun di atas satu fondasi. Iya. Jelas ya? Dibangun di atas satu fondasi. Nah, setelah kuat pondasinya, setiap dia ada misalnya seperti yang akan kita terangkan misalnya di bab wudu. Di madhab Hambali misalnya diterangkan bahwa rukun wudu ada 6. Ya. Sebagian dari rukun ini mungkin bisa dikatakan enggak, yang benarnya cuma 5 saja yang merupakan rukun wudu. Yang benarnya cuma apa? Cuma 5 misalnya. Ya. Maka ini pembenaran tetap melekat di kepala kita. Ya. Jelas ya, tetap melekat di kepala kita, tapi kita tetap berpacu di atas satu buku. Yang buku itu merupakan dasar pijakan kita. Ya. Kesalahan yang ada di buku itu, kita pahami juga sambil kita kenal pembenaran dari kesalahan itu. Pembenaran dari kesalahan tersebut. Jelas ya? Maka ini hal yang hendaknya diperhatikan di dalam mempelajari fikih. Kita mulai dari ringkasan-ringkasan. Nah, setelah mempelajari ringkasan, dia naik lagi kepada yang kedua. Seperti Ibnu Qudamah membawakan kitab apa? Kitab apa yang kedua? Al-Muqni'. Setelah itu sudah dia masuk tahu akwal, tahu pendapat, ya, dia naik lagi yang ketiga. Dia ngerti beberapa pendapat. Setelah itu ingin meluas, ya. Lebih daripada silahkan dia baca Al-Muqni'. Dan ini tingkatan terakhir. Sebab kalau dia sudah mengqarani dengan madhab, dia harus tahu pendapat madhab yang lainnya apa. Kalau ada pendapat madhab yang lainnya apa, maka dia harus tarjih yang rajihnya apa. Yang rajihnya apa? Dan harus diketahui anda, seluruh ulama sampai di tingkatan itu. Jelas ya? Dan seluruh ulama sampai di tingkatan itu. Ada sebagian ulama, mufti, memberi fatwa, tapi dia hanya fatwanya di atas satu madhab saja. Dia Syafi'i misalnya. Dia hanya memberi fatwa di satu apa? Satu madhab. Itu yang dia pahami. Ya. Itu yang dia pelajari. Dan ini diizinkan berijtihad oleh para ulama. Ya. Dalam kondisi yang mungkin dia berijtihad di situ. Apa dia mungkin untuk berfatwa di situ dan memberikan hukum di situ? Jelas ya? Dan ada mujahid yang mutlak. Dia mengerti seluruh madhab. Ini tidak seluruh alim ulama seperti itu. Ya. Jelas ya? Nah, dan para ulama kita di masa ini yang terkenal, ya, juga mereka tafakku di atas satu madhab. Tapi sudah meluas ke madhab yang lainnya. Sangat, ya, mereka perbaiki apa yang salah di madhab tersebut. Mereka ikuti dalil. Walaupun kebanyakannya, mereka hanya membaca di satu apa? Di satu madhab saja. Sampai kadang Syekhuna Syekh Mukbil pernah mengkritik Syekh Bin Baz. Beliau berkata bahwa Syekh Bin Baz kadang di sebagian masalah, beliau memberi fatwa, ya, di atas fatwa Hanabila. Jelas ya? Kalau beliau tidak mendapatkan, apa namanya, suatu hal yang lain dalam masalah, maka beliau terangkan sesuai dengan madhab apa? Hambali. Nah, dan ini tidak dipermasalahkan. Tidak dipermasalahkan. Jelas ya? Sebab orang yang sampai ke derajat mujtahid mutlak, tidak semuanya sampai ke derajat tersebut. Ya. Maka ini gambaran-gambaran bagaimana seorang itu mempelajari fikih. Ya. Bagaimana dia mendalami ilmu fikih. Nah, jangan dia ingin masuk meluas, ya, terlalu meluas, akhirnya tidak sampai-sampai. Ya. Akhirnya tidak apa? Tidak sampai-sampai. Ibarat orang yang mau berjalan, jalannya sebenarnya sudah jelas. Tapi dia di jalan terlalu banyak jalan, putar sana-sini. Mana bekalnya banyak lagi yang dia bawa. Hah?
Beda dengan orang yang berjalan, ditunjukin jalan, dia cuma bawa satu bekal, ya. Berjalan lurus, ringan, cepat dia sampai. Ya. Cepat dia sampai kepada yang dia tuju. Demikianlah seorang mempelajari fikih. Jelas ya? Kemudian di dalam fikih itu lagi ada hal lain yang perlukan. Ya. Sebab fikih dengan adillah. Selain dari mengetahui masail, dia harus mengetahui adillahnya. Kemudian dia harus mengetahui asar. Bagaimana para sahabat di dalam hal tersebut. Ini dia perlu banyak buku yang dia baca. Kalau dia ingin sampai ke tingkatan ini. Ya. Dia harus khatamkan Musannaf Abdul Razzaq, Musannaf Ibn Abi Syaibah. Ya. Buku-buku besar dia baca. Supaya dia tahu madzhab para ulama. Bagaimana asar dari as-salaf. Dalam setiap pembahasan. Jelas ya? Ya. Kalau dia ingin masuk ke dalam masail munakasyah, memperbandingkan madhab, ini tingkatan terakhir. Ya, karena itu membaca kitab Al-Um, itu diletakkan oleh para ulama di tingkatan terakhir. Kenapa? Sebab Imam Syafi'i rahimahullah, beliau punya hujjah-hujjah yang kuat sekali di dalam mengeritik pendapat-pendapat di madhab yang lainnya. Ya. Jelas ya? Maka membaca Al-Umum ini perlu. Ya. Ilmu seseorang ya, yang cukup untuk membacanya. Maka ini sebagai gambaran-gambaran bagaimana metode seorang itu mempelajari fikih. Ya, dan mempelajari fikih ini harus bertahap seseorang di dalamnya. Kemudian pembahasan kita ya, pada daurah ini adalah kitab Ad-Durar Al-Bahiyah fil Masail Al-Fiqhiyah karya Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Iya. Imam Asy-Syaukani kita semua kalau kita di Indonesia ini ya, nama ini bukan nama yang asing bagi kita. Ya, sebab Imam Asy-Syaukani di Indonesia ini terkenal dengan sebuah buku. Buku apa? Ya, Nailul Authar. Saya kira semuanya tahu itu. Ya, semenjak kita kecil kita sudah dengar apa itu Nailul Authar. Bahkan sudah terlihat buku Nailul Authar itu di perpustakaan-perpustakaan kuno pun sudah ada terjemahannya. Ini dari dahulu sudah ada Nailul Authar. Imam Asy-Syaukani punya nama. Nah, Imam Asy-Syaukani, nama lengkap beliau Muhammad Ibn Ali bin Muhammad bin Abdullah Asy-Syaukani As-Sana'ani. Ya. Beliau juga dari Sana'a. Nah, dan Syaukan ini salah satu kabilah di Khawlan. Salah satu kabilah di Khawlan. Dari kota Sana'a ke Khawlan. Ya, antara situ itu ada tempat daerah Syaukan. Dan sampai hari ini di Yaman, kita masih jumpai orang-orang yang nisbatnya Asy-Syaukani. Nisbatnya apa? Asy-Syaukani. Ya. Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala, beliau semenjak kecilnya, beliau hafal Al-Quran dengan tajwid. Dan beliau semenjak kecil menghafal sejumlah matan dari matan ilmu. Ya. Dan ini dari kebiasaan para ulama terdahulu ketika menuntut ilmu, beliau memulai dari ilmu-ilmu dasar. Dimulai dari hafal Quran, hafal hadith, dan matan-matan ilmu. Ya, kalau kita seperti kita di masa ini misalnya kita hafal matan, ingin matan fikih ini Durrul Bahiyah, matan fikih bagus dia hafal. Ya. Tadi ingin lebih luas lagi dia baca misalnya Zadul Mustaqni di madhab Hambali. Itu bagus sekali ringkasannya. Jelas ya? Sekedar hafal dulu, anak. Hafal dulu. Di hadith ada Arba'in Nawawi, ada Umdatul Ahkam, ada Bulughul Maram, ringkasan-ringkasan. Di akidah, ya banyak sekali. Ada Qawaidul Arba, ada Salasatul Usul, ada Kitabut Tauhid, ada Al-Wasithiyah. Semua dari ringkasan-ringkasan penting. Ya. Demikian pula dalam Nahwu, ada Al-Jurumiyah, ada Mutamim Al-Jurumiyah. Kalau Malik bagusnya Alfiyah Ibn Malik. Ya. Demikian pula dalam Mustalah, ada Matan Al-Baikuniyah, ada Nukhbat Al-Fikr, ya. Kemudian ada Alfiyah Al-Iraqi, Alfiyah Al-Suyuti, ya. Dan ada buku-buku lainnya, ringkasan-ringkasan. Maka menghafal ringkasan ini sangat bagus. Imam Asy-Syaukani dari kecil beliau menghafal banyak matan, ya. Jadi matan ini ringkasan yang mengumpulkan ilmu, sudah berada di mana? Di kepala beliau. Jadi ringkasan ilmu itu sudah berada di kepala. Sisa beliau dalami satu persatu makna dari matan itu ke guru. Ya.
Karena itu disebutkan setelah apa beliau menghafal dan beliau selesaikan hafalannya ini belum lagi 10 tahun beliau dari umurnya. Setelah itu beliau pun duduk dengan ulama besar. Sudah mulai menuntut ilmu. Iya. Nah, biasanya seperti itu. Ya, ulama-ulama besar yang terkenal dalam sejarah itu biasanya mereka juga ulama besar karena guru-gurunya juga adalah apa? Ulama besar. Ya. Karena itu sangat banyak sekali kita mendengar dari Syekh Mukbil rahimahullahu taala, beliau melantunkan sebuah bait syair. Kata beliau, "Wa ibnul labuni idza ma luzza fi qaranin lam yastati' faulat al-buzl al-qana'isi." Ya. Agak sulit memang dihafal baitnya ini. "Wa ibnul labun," dan anak al-labun. Al-labun itu akan datang di pembahasan zakat nanti. Ya, al-labun ya, adalah unta yang berumur 2 tahun. Ya. Jadi unta jantan berumur 2 tahun, "Idza ma luzza fi qaranin," kalau dia tidak dididik dengan unta qaran, unta qaran ini unta yang sudah umur 9 tahunan. Ya, sudah tua. Jadi unta muda ini harus berguru ke mana? Harus bergaul sama unta-unta tua. Ya, kalau dia tidak bergaul sama unta-unta tua, dia tidak akan bisa menghadapi al-buzlil qana'isi. Unta-unta yang umur 6 tahun. Yang kadang masih liar-liar. Dan apa? Sering berantem dengan kawan-kawannya. Jadi dia tidak bisa hadapi kalau dia tidak bergaul dengan apa? Unta tua. Ya. Maka demikian pula seorang talib, seorang penuntut ilmu. Kalau dia tidak menuntut ilmu dari ya, ulama besar, maka masalah-masalah besar ke depan dia juga tidak mampu menghadapinya, sebab dia tidak pernah melihat orang-orang besar bagaimana menyelesaikan masalah. Ya, jelas ya. Maka ini dari pentingnya dan ini dari rahmat Allah kepada Imam Syaukani rahimahullah, beliau berguru kepada sejumlah ulama besar. Ya. Dan beliau diketahui memberi fatwa di umur 20 tahun. Ya. Nah, Imam Syaukani rahimahullah. Ya. Dan ayah beliau sendiri, itu disebutkan, ayah beliau bukan seorang penuntut ilmu. Tapi, subhanallah, taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang ayahnya bukan penuntut ilmu, tapi dia mengkhususkan anaknya untuk belajar. Mengkhususkan anaknya untuk belajar. Ya, sama dengan Syekhuna, Syekh Ahmad An-Najmi, ya, rahimahullah. Memang dari kecilnya, beliau dilarang oleh orang tuanya untuk bekerja. Hanya disuruh belajar saja oleh orang tuanya. Nah, suruh belajar menghafal Quran dan subhanallah, ya, mereka inilah yang jadi dan bermanfaat untuk umat. Baik, ini sekilas tentang Imam Syaukani, karya-karya beliau sangatlah banyak. Saya kira tidak perlu kita menghabiskan pendahuluan ini, ya, dengan menyebutkan karya-karya beliau. Saya ingin masuk ke dalam menjelaskan tentang buku ini. Jadi judul buku ini Ad-Durar Al-Bahiyyah fil Masail Al-Fiqhiyah. Durar itu jamak dari durrah, artinya permata-permata. Al-Bahiyyah yang sangat indah, sangat mahal, sangat berharga, tentang masalah-masalah fiqhiyah. Ya, jadi dari kata durar ini sudah mengesankan bahwa Imam Syaukani tidak menyebutkan seluruh kesimpulan fikih di sini. Beliau hanya memilih yang terindah saja yang beliau simpulkan di dalam buku ini. Jelas ya? Nah, Kitab Ad-Durr al-Bahiyyah ini kelihatannya oleh Imam Syaukani beliau tulis berbarengan dengan penulisan syarah Muntaqal Akhbar yang dikenal dengan nama Nailul Authar. Ya, atau mungkin beliau tulis setelah menulis Nailul Authar itu. Ya. Sebab kebanyakan pembahasan yang beliau sebutkan kalau kita urut dengan pembahasan Nailul Authar, ya, di Muntaqal Akhbarnya, ya, urutannya mirip dengan apa yang disebut oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Walaupun nampak ya kedetailan fikih beliau dan pemahaman beliau di dalam menyusun ringkasan ini. Ya, di dalam menyusun ringkasan ini. Dan ini buku yang antum pegang di depan antum ini, modul materi yang kita berikan ini bukan sembarangan. Ya. Sampulnya aja antum lihat masyaallah ya. Bagus. Walaupun saya ada kritikan sedikit untuk apa panitia, ya, ini Makassar 16 sampai 15 Maret dalam kurung 20 sampai 29 Rabiul Awal, ini harusnya dibalik, yang harusnya dikasih dalam kurung Maretnya,
Rabiul awalnya harus dikasih sebagai dasar. Sebab kita penanggalan dasar kita adalah apa? Penanggalan Islam, itu dasar kita. Ya. Penanggalan Masehi itu kita sebutkan dalam kurung saja. Ya, sebab kebanyakan orang ngertinya memang itu. Kalau enggak disebutkan juga orang enggak paham kapan acaranya. Kan begitu? Ya, baik. Jadi ini saja dari hal mungkin ke depan mungkin bisa diralat. Ya, saya katakan bahwa ini kitab yang antum pegang enggak sama dengan lainnya, sebab ini ya, isi dari matannya ini kita cocokkan dengan sebuah manuskrip. Kita cocokkan dengan sebuah manuskrip tulisan tangan. Ya, makhtuta. Dan manuskrip ini uniknya dia dengan tulisan Imam Syaukani langsung. Dengan tulisan tangan beliau. Jadi Imam Syaukani sendiri yang menulis Durrul Bahiyah ini dengan tulisan tangan beliau. Ya, sebab di akhir dari manuskrip itu tertulis Intahal Mukhtasar. Ya. Intahal Mukhtasar apa? Di kitabati muallifihi Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani. Begitu tertulis. Di manuskripnya. Jelas ya? Jadi kita cocokkan dengan manuskrip. Karena itu antum lihat nanti di sebagian dari buku ini. Ada yang saya kasih tanda kurung. Ya. Kalau dia di bab, tanda kurungnya. Maka itu kebanyakannya tambahan untuk menerangkan isi bab. Tambahannya dari saya pribadi untuk apa namanya? Untuk memudahkan. Ya, kalau dia di dalam matan, ada tanda kurung di dalam matan. Maka ini karena mencocokkan antara manuskrip dengan cetakan yang ada dan mencocokkan dengan syarah Imam Syaukani. Mencocokkan dengan syarah siapa? Imam Syaukani. Ya, buku ini Durrul Bahiyah disyarah oleh Imam Syaukani. Beliau syarah dalam buku dengan judul Ad-Darari Al-Mudiyah. Dengan judul apa? Ad-Darari Al-Mudiyah. Syarahnya dua jilid. Ini yang saya pegang sekarang. Dan saya menjelaskan isi Durrul Bahiyah ini, saya akan pegang syarah Imam Syaukani dan saya akan simpulkan dari syarah beliau. Ya, saya simpulkan dari syarah beliau. Kemudian pendalilan-pendalilan, ini kan ringkasan, tidak ada pendalilan beliau sebut. Ya, tentunya saya akan memberikan pendalilan. Pendalilan-pendalilan yang saya akan pakai di sini, apakah dari syarah Imam Syaukani atau dari Bulughul Maram, atau saya ambil dari Umdatul Ahkam atau dari Muntaqa Al-Akhbar. Ya, dari Muntaqa Al-Akhbar dan kebanyakannya dari Bulughul Maram dan Muntaqa Al-Akhbar. Yang saya akan bacakan hadis-hadis pendalilan untuk apa? Materi yang disimpulkan di sini oleh Imam Syaukani dalam Ad-Durrul Bahiyah. Jelas ya? Baik. Dan insyaallah taala di apa namanya di tentang kandungan dari ininya karena kita cocokkan di manuskrip, ini akan lebih sedikit kesalahannya. Ya, saya enggak katakan tidak ada kesalahannya sebab enggak ada yang menjamin sebuah amalan itu tidak ada kesalahan. Ya. Untuk masalah harokat-harokatnya itu saya terus terang saya enggak detailkan masalah harokat. Ya, mungkin di sela-sela pembahasan nanti kalau ada kesalahan harokat, kita akan detailkan kesalahan-kesalahan harokatnya. Jadi di pembahasan buku ini, ya. Saya akan bertumpu dengan buku ini Ad-Darari Al-Mudiyah dalam menerangkannya. Kemudian tentunya ada syarah yang lain. Ada syarah Siddiq Hasan Khan juga punya syarah. Ya. Ar-Rawdatun Nadiyah judulnya. Nah, kemudian syarah Siddiq Hasan Khan ini yang tadinya dicetak dua jilid, kemudian dita'liq oleh Syekh Al-Albani. Dita'liq oleh Syekh Al-Albani dengan judul At-Ta'liqat Ar-Rawdiyah. Dicetak dalam tiga jilid. Dan anak Imam Syaukani sendiri punya syarah terhadap buku ini. Jadi totalnya semuanya buku tentang ini semuanya ada 4 syarah tentang buku Ad-Durrar Al-Bahiyah. Selain daripada itu ulama kita di masa ini ya ramai menjelaskan buku ini dan mengkajinya. Di antaranya guru kami Syekh Zaid Al-Madkhali. Beliau ya punya rekaman apa namanya? Pelajaran, beliau mensyarah Ad-Durrar Al-Bahiyah. Beliau mensyarah Ad-Durrar Al-Bahiyah. Nah, kemudian Imam Syaukani sebagaimana buku-buku yang lainnya, Imam Syaukani rahimahullah, beliau imam yang tidak terlalu jauh dari kita. Nah, dan seluruh dari mungkin kebanyakan dari guru-guru kita semuanya punya sanad bersambung kepada Imam Syaukani. Ya. Punya sanad bersambung dari Imam Syaukani. Nah, jelas ya, dan di sini terkait dengan masalah piagam, kadang ada sebagian ikhwah mempermasalahkan kenapa daurahnya disebutkan diberi piagam. Ya. Tidak ada yang berlebihan mengatakan itu bidah.
Ya. Dan ini saya enggak menyarankan ada ikhwah yang terlalu gampang menjatuhkan vonis tanpa ada apa namanya dasar atau tanpa ada dia pegang ya seorang ahli memberi fatwa dan selainnya. Ya. Masalah piagam ini tidak ada masalah. Ya. Itu adalah hal yang berjalan sampai hari ini pun ulama ya, melakukannya. Jelas ya. Dan piagam itu ya fungsinya penting sekali. Ya, dia cukup penting fungsinya. Sebab seorang talib misalnya, seorang penuntut ilmu, dia datang ke saya ingin mengajarinya, misalnya, maka saya perlu tahu dia pernah belajar apa sebelumnya. Kalau dia katakan belajar ini, dari mana saya tahu dia belajar ini, belajar itu. Ya. Kalau saya lihat dia punya syahadah, punya sesuatu, yang dengannya saya bisa mengukur di mana tingkat pelajaran dia, maka saya bisa apa melihat apa yang terbaik untuknya dari sisi pelajaran. Ya. Jelas ya? Dari sisi pelajaran. Nah, dan hingga di hari ini, kita masih hadir di daurah-daurah di Saudi Arabia sana, kita diberi piagam. Ya, diberi piagam. Nah, di antaranya ya daurah pada ini tahun berapa? Ya, berarti 5 tahun atau 6 tahun lalu. Ya, di Riyadh, ya Syekh Rabi', ya ada daurah beliau membahas Kitabul Iman dan ada musyarakah dengan masyayikh yang lain di situ, Syekh Shalih Suhaimi, Syekh Ibrahim Ar-Ruhairi dan Syekh Ali Haddadi sendiri yang kemarin datang ke Indonesia, dan panitia daurahnya Syekh Ali Haddadi, panitia daurahnya. Ya, kita semua diberi piagam. Ya. Nah, jelas ya? Jadi ini maksud dari adanya piagam tersebut. Kalau masalah sanad, ya, juga alhamdulillah kita ada sanad bersambung kepada Imam Syaukani. Sebab saya sebutkan tadi dari guru-guru kami semuanya, apa kebanyakan guru-guru kami punya sanad bersambung kepada Imam Syaukani. Ya, cuman ya maaf saja ya, masalah memberikan sanad dan seterusnya itu bukan saatnya untuk saya sekarang ini ya. Antum cari ke guru yang lainnya, guru-guru sekarang masih hidup semuanya masyaallah, ulama besar ya, datangi mereka berguru sana, cari sanad ke sana. Jelas ya? Ya, baik. Jadi ini sebagai pendahuluan yang ingin saya terangkan berkaitan dengan buku ya. Kemudian ini sudah berlalu 7 menit ya dari sesi pertama di pendahuluan ini, saya tutup ya dengan sebuah nasihat. Ya, ilmu itu ikhwani fillah dimudahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikir fa hal min mudzakir?" Sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an itu untuk zikir. Maka apakah ada yang ingin mengingat? Ya, ini daurah cuma 10 hari. Cuma 10 hari. Ya, tentunya perlu kesabaran. Perlu kesabaran. Ya. Nah, saya katakan cuma 10 hari, walaupun kadang ada sebagian ini kuasa 1 hari pun kadang enggak bisa tahan. Ya. Ya. Untuk ya, menggambarkan indahnya dan pembahasan-pembahasan kita yang kita akan bahas ini insyaallah setiap harinya kan ya berubah. Ini modul kita ada 100 halaman. Ya. Target pembahasan kita setiap hari paling tidak 10 halaman kita bahas. Ya, 10 halaman kita apa? Kita bahas. Ya. Dan kita berusaha insyaallah taala menyelesaikan buku ini pada hari ke-10. Ya, sebab di sela-sela daurah ini insyaallah taala ya, ini bukan apa namanya? Pemastian, ya, bukan pula janji. Ya, tapi saya ingin mengabarkan upaya yang kita lakukan. Ya, kita sudah mengirimkan teks ketiga orang ulama besar di masa ini kepada Syekh Shalih Al-Fauzan, kemudian kepada Syekh Rabi dan juga kepada Syekh Zaid Ibn Muhammad bin Hadi Al-Madakhali. Ya, dan tiga ulama besar ini alhamdulillah semuanya adalah guru-guru kita dan guru para asatidz kita. Semuanya di dalam tiga teks itu permintaan agar supaya beliau-beliau itu memberikan musyarakah. Ya, memberikan kalimat dan tausiah untuk kita di daurah ini. Ya. Syekh Shalih Al-Fauzan, ya dari pihak beliau sudah ada insyaallah kabar gembira, cuman waktunya belum beliau pastikan kapan sesuai dengan kesibukan beliau. Tapi kemungkinan besarnya di hari Kamis atau di hari Jumat. Di hari Kamis atau di hari Jumat. Ya, adapun Syekh Rabi, sebenarnya kita pengennya beliau di hari ini memberikan pembukaan. Ya. Tapi karena sekarang agak sulit dihubungi. Ya. Dulunya
apa nomor-nomor yang orang-orang dekat beliau biasa kita hubungi, ya semuanya pada tutup semua, nggak ada yang bisa dihubungi. Jadi pek sudah nyampe, tapi masih perlu diupayakan kembali ada orang yang langsung datang ke tempat beliau dan apa namanya mengambil persetujuan. Kalau Syekh Zaid insyaallah taala beliau akan masih dalam konfirmasi juga, tapi insyaallah biasanya ya beliau yang paling serius. Ya. Cuman karena kesibukan beberapa hari ini saya belum sempat berbicara langsung dengan beliau. Insyaallah taala di akhir daurah beliau akan menutup daurah ini. Ya. Insyaallah taala. Baik. Maka ini rangkaian dari sebagian kegiatan kita yang akan kita laksanakan. Dan saya harapkan ada kesabaran. Ilmu itu perlu kesabaran. Ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yahya Ibn Abi Katsir rahimahullah. Kata beliau, la yustata'ul ilm birahatil jisim. Ilmu itu tidak didapatkan dengan jasad yang santai. Dengan jasad yang apa? Yang santai. Ini disampaikan oleh Imam Muslim. Riwayat dari Yahya bin Abi Katsir ini. Ya. Dimaklumi bagi orang yang membaca Sahih Muslim, Imam Muslim itu tidak menyebutkan hadis di dalam Sahihnya kecuali hadis yang bersambung sampai ke Nabi. Tapi kenapa di sini beliau bawakan ucapan seorang imam? Ya, apa munasabahnya? Ya, di kesempatan apa kecocokannya dengan pembahasan? Ya, kalau kita lihat yang atar yang beliau bawakan ini, beliau bawakan setelah beliau terangkan hadis-hadis tentang waktu-waktu sholat dari Abdullah bin Amr bin Auf. Ya, baru setelah itu beliau bawakan ini. Ya, kata sebagian guru-guru kami bahwa Imam Muslim membawakan atar ini, beliau ingin menjelaskan bahwa hadis-hadis yang beliau simpulkan tadi itu hadis-hadis yang dikumpul dari berbagai negeri. Ya. Bukan hal yang ringan mengumpulnya. Maka siapa yang ingin mendapatkan ilmu yang seperti itu, hendaknya dia tidak mengambilnya dengan badan yang santai. Karena itu beliau bawakan ucapannya siapa? Yahya bin Abi Katsir, la yustata'ul ilm birahatil jisim. Ilmu itu tidak bisa didapatkan dengan badan yang apa? Dengan badan yang santai. Ya. Harus ada pengorbanan. Ya. Harus apa namanya bersabar. Bersabar. Ya. Sebagian para ulama, ya, ada yang melakukan perjalanan menuntut ilmu. Kalau dia berangkat, seakan-akan dia sudah perpisahan terakhir dengan keluarganya. Ya. Kalau kita sekarang, Masya Allah, ya, kita sudah di tempat tujuan masih telepon. Gimana kabar? Ya. Jelas ya? Subhanallah. Banyak nikmat kita. Tapi karena terlalu banyaknya nikmat, ya, akhirnya kebablasan. Ya. Itulah fenomena yang kita hadapi. Karena itu perlu kesabaran. Perlu kesabaran. Pernah suatu hari ditanyakan kepada Ibnu Abbas, ya, dari mana engkau mendapatkan ilmu yang sedemikian banyak ini? Ya. Kata beliau, saya dapatkan ilmu yang sedemikian banyak ini, ya, dengan cara begadang di malam hari. Ya. Kemudian di pagi hari, ya, di pagi hari dia keluar seperti burung-burung keluar. Masih pagi-pagi sudah keluar. Ya. Kemudian dia sabar seperti, ya, kesabarannya burung gagak mencari mangsanya. Ya. Terus berkeliling ke rumah-rumah guru. Ya. Ini kunci Ibn Abbas. Beliau berhasil menuntut ilmu. Ya. Nabi doakan, Allahumma faqihhu fid-din. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama. Tapi bukan artinya Ibn Abbas santai-santai aja duduk-duduk ilmu itu datang ke dia. Tidak. Subhanallah, Ibn Abbas di dalam sebuah hadis, beliau pernah mendatangi rumah seorang sahabat. Beliau nunggu di depan rumah. Ya. Indonesia, Masya Allah, udaranya sejuk. Ya, banyak hujannya. Ya, angin sepoi-sepoi, Masya Allah. Ya, tapi di sana, ya, di padang pasir, di gurun pasir, ya kira-kira angin apa yang dia dapatkan? Hah? Sudah penuh debu di luar, Ibn Abbas masih menunggu. Maka keluar sahabatnya. Beliau berkata, wahai, apa kemenakan Rasulullah? Ya. Kenapa engkau ada di sini? Kenapa engkau tidak bilang kepada kami, kami akan datang ke rumahmu mengajarimu? Ya, subhanallah. Tapi Ibn Abbas berkata demikianlah. Ya, kami ini menuntut ilmu. Ilmu itu seperti itu caranya. Seorang harus punya kesabaran dalam mengambilnya, dalam menuntutnya. Ya. Jangan baru apa namanya sehari dua hari, waduh saya
kelihatannya enggak cocok ini, badan saya sudah pegal-pegal. Ya. Wah, saya mau mandi ngantri. Ya. Maaf ya, saya cerita apa adanya. Ya. Waduh, makan saya enggak teratur kalau kayak gini modelnya. Ya baru sehari dua hari sudah keok masuk kotak. Ya. Ini enggak cocok seorang penuntut ilmu. Harus punya kesabaran. Ya, harus punya kesabaran. Dan subhanallah, sabar itu sangat indah. Ya, kita bersabar sedikit, ya, pahalanya untuk masa depan kita yang sangat panjang. Kebaikannya untuk masa depan kita yang sangat panjang. Ya, ilmu syariat itu penasihat dalam hati seorang hamba. Mengingatkan dia ketika dia lalai. Ya, menguatkan dirinya ketika dia dalam keadaan duka, dirundung musibah. Ya, memperkuat hatinya untuk tetap beribadah kepada Allah. Dan banyak lagi dari keutamaan ilmu. Apalagi pembahasan fikih yang ingin kita bahas di sini, insyaallah taala dia adalah hal yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Sangat bermanfaat bagi kita semua. Karena itu saya harapkan dari seluruh hadirin untuk bersabar, ya, dan apa konsentrasi, sebab kata-kata yang kalimat-kalimat, sebagian kalimat dari Imam Syaukani di sini, walaupun kebanyakan kalimat beliau adalah kalimat yang ringan mudah dipahami, tapi ada sebagian ibarat beliau kadang perlu dirinci dan perlu memberikan konsentrasi yang lebih apa? Lebih banyak lagi. Karena itu saya harapkan ikhwah sekalian ya berusaha untuk menempuh jalan ini dan bersabar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya untuk kita semua dan melipat gandakan kebaikan dan pahalanya untuk kita semua, wallahu taala alam. Baik, ini pendahuluan insyaallah taala. Setelah duhur kita lihat untuk agenda acara, biasanya setelah duhur ya para asatidah kita di kota Makassar dan juga mungkin sebagian asatidah dari luar Makassar akan memberikan tausiah-tausiah selama 10 hari. Jadi pada duhur itu ada tausiah. Ya selama 10 hari dan judul-judul tausiahnya sudah tertera, ya bisa dibaca dan dilihat. Iya. Kalau misalnya pada duhur ini tidak ada tausiah, maka saya akan sambung dengan materi. Ya kalau misalnya ada ustadz yang berhalangan, ya maka saya akan sambung dengan apa? Dengan materi kita. Nah, dan insyaallah taala kalau tidak ada tausiah pada zuhur, maka materi kita akan kita mulai pada asar. Ya, insyaallah taala. Baik, segera cukup dulu sementara. Masyaallah wallahu taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.